Bacapres Ganjar Pranowo berkunjung ke PT Maspion 1, Dusun Sawo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu, 14 Oktober 2023. Kedatangan Ganjar diterima langsung oleh Presiden Direktur Maspion Group Alim Markus beserta jajaran direksi dan karyawan PT Maspion. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga meninjau tempat produksi barang PT Maspion. Ia menilai kualitas produknya semakin berkembang dan bahkan ada pula barangnya yang diekspor ke luar negeri. Ganjar mengajak semua pihak untuk selalu menggunakan produk asal Indonesia. Sebenarnya kunjungan saya sudah lama direncanakan, tapi baru bisa sekarang. Peran Pak Alim Markus juga ada investasi di Jawa Tengah, di Kendal, dulu kami pernah diskusi. Beliau undang saya kapan main ke sana, ke Maspion yang ada di Jawa Timur ini. Nah, kebetulan baru bisa sekarang dan tadi kita melihat satu kualitas produknya makin hari makin bagus. Dan ternyata beliau ini berusaha sejak usia 15 tahun ya Pak. Usianya dulu masih 15 tahun ya. Sudah mulai buat panci. Sudah kerja 58 tahun. 58 tahun ternyata selama periode itu kualitas produknya makin menarik. Bahkan ada satu yang bagus tadi, desain merek dari Prancis. Eropa, Prancis ya, dibeli oleh Indonesia. Setiap menjadi brandnya punya kita dan semuanya diproduksi di sini, kualitasnya sangat tinggi dan diekspor ke Eropa, Amerika. Jadi menurut saya ini contoh yang bagus ya, betul-betul naik kelas. Dan naiknya tinggi gitu, naiknya tidak hanya naik satu tingkat tapi proses pengalaman panjang yang bagus dan tetap bisa bertahan meskipun situasinya belum membaik ya, tapi perlahan-lahan makin bagus dan tentu saja hubungan industrialnya juga bagus dan ini yang mesti kita jaga. Tadi beberapa masukannya ya, kalau sudah industri dalam negeri, lokal kontennya juga makin banyak. Penting untuk memikirkan insentifnya, proteksi-proteksinya, sehingga industri dalam negeri bisa hidup. Maka tadi saya anjurkan, kalau produknya sudah ada, pemerintah ingin bantu apa waktu itu kompor, ingin bantu rice cooker, gitu. Ini ada produksi dalam negeri loh. Kalau ini masuk e-katalog, sebenarnya tinggal beli aja. Sehingga itu menjadi insentif dari produk-produk dalam negeri yang ada. Ya. Okay. Kami juga merasakan kebahagiaan tersendiri ya, karena bagaimanapun Pak Ganjar itu kita lihat seorang pimpinan yang tangguh ya, dan lagi kan juga calon presiden. Jadi kita mengharapkan Indonesia ini bisa dipimpin oleh orang-orang yang berani, cerdas, dan mau kerja. Dan juga yang lebih penting lagi, mencintai rakyatnya. Ya, sebab rakyat itu wong-wong cilik, itu harus diangkat. Jadi sehingga kita kalau, ya, Indonesia kan mau maju 2045 atau berapa ya, menuju ke Indonesia emas atau secara GDP bisa, tidak bisa, harus bisa menjadi nomor 4 ekonominya di dunia. Masuk negara punya penduduk 276 juta. Sebentar lagi bisa 300 juta lebih. Dan negara kaya. Coba pikirkan, apa yang Indonesia tidak ada? Ya, di sanalah. Jadi kita berharap-harap supaya Indonesia bisa menjadi Indonesia emasnya. Amin.